handphone. Ya. Ikan. Ha, boleh ikan tu ada. Macam tak buka. Ikan. Ha ni. Ha ni. Kau boleh makan tu. Mek, makan. Akik. Ni budak ni betul tak? Telefon mak mana? Ni dah habis. Dah habis kau sudu ke? Ya, habis kau. Apa? Habis sudu. Pasti. Oh, sedap. Ha. Ulat. Ulat. Rumah ni kat orang pasang tu lah. Bising je sebut. Dia tak masalah lah. Lek-lek je. Eh, mak ni masak betul-betul masak tau. I think you can eat. Not what I'm cooking. Oh, kukus. Ini oh, kupang kukus. Selamat sikit kan? Lambat sikit kan? Nak bagi dia masak dulu. Ah, tak kisah lah. Lambat ke cepat. Bagi dia ibu. Tak boleh macam dia pula yang masak. Kak, kau ambil dadah kak. Orang tu masak daging, dia cacat lidi. Lidi? Lepas tu dia bakar lidi. Dia terbalikkan. Cacat lidi. Hai. Like ke? Lai. Tak ada video video. Dia makan banyak. Pergi rumah orang tanya Adam dulu. Makan banyak sikit eh? Mana tahu. Pak Imam cakap macam tu. Oh, Kina sekarang dah masuk grup Yasin. Power. Dah jadi ketua. Sekali lagi jadi ketua Yasin pula. Amin. Masalah hujan. Rumah kat PA awak kena pergi. Malahlah aku hujan. Alah hujan je pun. Aku nak yang motor orang tak bangun. Tak hujan. Tak hujan pun tak pergi juga. Dia tanya Adam dulu bawa. Makcik makan. Nak pergi tanya Adam nunggu Pak Imam balik. Kau bawa bawa bawa. Ha? Ha? Ai dah ramai orang kenduri mak berebut-rebut. Nasib ai kita pergi tak dong. Dah nak ujung-ujung kan masuk Ramadan. Berebut-rebut. Mana satu nak pergi pun tak tahu. Ramadan orang kadang macam tu cara dia. Orang kahwin dia pun nak kahwin. Orang kenduri dia pun nak kenduri. Ah, tak apalah semangat. Orang nak pergi. Apa? Oh, satu nak pergi. Orang. Semangat muhibah nama dia tu. Lepas tu, lepas tu protokol sudah. Aku geng, dia geng. Aku tak geng, tak payah pergi. Geng pergi. Ha, itu kerja. Kerja dah. Geng pergi, tak geng tak pergi. Payah juga. Dapat mana ikan beranak ni? Sedap. Orang semua ada kerja. Beranak? Takkanlah orang nak utamakan pergi kenduri dengan kerja. Itu jadi masalah dia. Patutnya 2-3 minggu yang lepas. Lepas tu Pak Imam satu. Dia tak berebut ini. Lepas Pak Imam. Usaha dia pergi, sini pergi, sana pergi. Dia laju je Pak Imam baca. Oh sebenarnya Yasin. Kan dulu Pak Imam lah. Kan ada cerita sejarah dia. Bukan ekor berkayu. Dia ke air ke laut. Dia nak pergi kenduri berkayu. Nak ke arus. Macam nak mampu mengayu. Lepas tu kenduri dah terlepas. Orang belakang ni balik pula. Air surut pula. Dah berkayu lagi mengejar ke kenduri. Semua dah terlepas. Masa kenduri yang lepas tu ada tak? Ada. Dia baca-baca Yasin agaknya surat muka surat Yasin tu dah hilang satu ke apa agaknya. Dia neram baca. Melangkah. Kita yang belakang ni mana? Mana? Sebabnya awak terlepas surat. Kalau dah tertinggal baca je apa yang dia baca-baca je. Ini salah semua salah. Padan muka. Dia bukan masalah salah. Masalah tadi muka surat dia dah. Dia terselak. Muka surat. Dia punya kertas dia tengah nipis-nipis kan? Dah kena boleh cari palapes tu. Dah kena cari palapes. Aku baca ngapal. Kakak aku mampu pula Pak Imam lain baca dia aku baca lain. Belum sampai lagi ya. Kalau aku berhenti sekejap. Patutlah Pak Imam dah sudah salah. Dalam buku surat. Laju betul aku dengar dia baca. Oh sebenarnya dia juga kena.
Kalau tol dah aku. Cepatnya habis aku. Oh. Macam orang. Wani, nama ayah Wani. Terawih tak nak pula laju, cukup balik. Kalau terawih tu laju dah sikit. Tengok tak video yang terawih Tomak Nina banyak sangat benda ni. Telur lutut dia kau. Laju sikit, tak payah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman. Lambat. Sambung terus. Pula-pula dah kenyang eh. Baru lepas makan. Aku terawih dalam lembab. A'udzubillahi minasyaitan. Bila nak walak doli. Buang dua rekat. Nampak rekat. Sambung boleh. Bosan. Jadi aku siap ukur dulu kat luar. Tak baik perempuan tak diwajibkan semuanya kat masjid. Semuanya je tak boleh ke rumah. Dua berhenti penat. Dua berhenti penat. Mula-mula pergi juga lah mati eh. Kalau kau kata kau nak kejar pala, tunjukkan tu pala dia. Bala dia. Susah nafas kau belajar. Lepas tu pula dia sambung ayat Quran. Ayat Quran yang tengah-tengah. Bukannya ayat mula-mula. Mula-mula kita berlafal. Dapat juzuk dua kita berlafal. Dah dapat juzuk dua. Kalau laju 40 minit habis. Ini sampai 1 jam tengah. Lama, lama. Dia biasa dalam 40 minit. Paling laju, paling lambat lah 40 minit tu habis. Siap. Kira 50 minit. Yang lambatnya selawat dia je. Ada melengi-lengi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Mampus ke lagu. Selawat tu pendek boleh jadi panjang. Nampak lah. Dia jadi apa-apa. Ini akak dah kenapa? Ha, tengok ketam baru eh. Keluar gitu je senang. Apa? Wani kan SPM. Sehari dua hari boleh lah kot semuanya dekat masjid. Ada? Sehari dua hari boleh lah semuanya masjid. Dia kalau dah ramai sangat sesak tak kak? Oh tak boleh lah. Ramai. Hitam Swenson dekat. Sesak nafas. Cuma orang-orang ni dia boleh kaya DM macam-macam dengan kurang bau Arab sana tu. Bau Arab. Sampo je lah. Ramai. Aura orang tu kuat. Ramai Pak Arab, Pak Arab. Bu, orang kata bau ketiak masing-masing. Aduh. Arab okey lagi. Balik-balik minyak atar. Bangladesh. Apa tu yang makan apa? Arab keling tu makan apa? Pelata dia tu benda tu nama dia. Tak. Rempah kari. Ya, itu dah. Ini bau kari. Ini bau kakas. Sampo je lah. Kalau banyak Pakistan, aku tengok di sebelah aku. Aku bunyi sebelah kau. Bukan jumat lah. Memang aku tak duduk kat dia. Tak apa lah dengar pergi. Saya duduk dia kalau. Datang kat aku. Bila dia datang kat aku lagi. Dah kata kau. Dia cakap pergi Mekah kan? Dia semayang. Masuk dekat tanah kain orang Arab tu. Ambil Alhamdulillah. Dia dah sebelah aku. Kata rapatkan sap. Tak payahlah. Sap meningkan kepala otak orang. Bawa. Dan dia semayang. Duduk pada dalam kan, ramai-ramai. Ini tak boleh dalam rasa saya ni. Kalau saya sembahyang dekat beranda. Peraturan, undang-undang itu tak penting. Yang penting kau sembahyang. Ya. Tak boleh tahan dekat dalam. Dengan kipas pun alahai macam ni kan. Kalau India dalam. Dari dia tak boleh tahan. Pakistan kas-kas dia. Itu kan beranda. Itu belum ada aircon. Lagi. Kalau dengan bawa aircon dengan bawa badan ketiak pesan. Walaupun sikit. Walaupun berbau. Walaupun aircon. Lah aircon ada tu. Dia inilah macam ada sikitlah kurang tapi kalau tak ada aircon kau kipas. Aku makin mampus. Pekat dah bau dia. Aku macam rara punya atas ayat boleh. Ada satu budak tu. Kita yang sediakan minyak atas kat masjid. Dia tipi tau. Macam nak muntah pun ada. Dekat pintu. Memang sediakan minyak atas. Macam kau ni. Itu dia pakai dia macam mandi. Sampai aku sahur.
Kalau nak mayang tu nak diperlukan kan orang bau masak jauh-jauh lah, bawa diri lah. Bukan orang. Bau untuk tegak. Aku nak supaya tak sembuh. Apa tak ada tak pernah mani budak Melayu. Masya Allah. Tapi dia terawih bagus, rajin. Tapi bau dia melantung. Kalau dia nak pakai jubah tu, ah, aku tengok dari sana, aku lagi sana. Mampus ke tu. Tengok orang dah angkat takbir je, dia dah angkat takbir aku lagi ya. Kosong pula tu, mampus lah betul-betul. Mantai tak kerja. Adik tak pernah apa nak sujud kan? Mampus tu. Macam nak muntah pun ada tu. Kiri kanan tu kan? Kalau dia mandi tu, saya kena apa ya? Kita tak tengah macam ni. Dia apinya dia tak mandi. Kayaknya kalau satu hari kau tak mandi, kau tak sama. Wih, kalau duduk awak, aku bau. Kena pedisan rasanya. Baju pun tak pernah terpuan, itu juga baju. Kalau ada, dah muda ke kan? Ini kipas tu macam, alah macam gini. Itu warak lah, orang dia warak. Enggak kan, kalau enggak tegur dengan dapat pahala tau. Tapi tegur dengan elok. Aku cakap betul, lain kali. Kalau nak rapat-rapat boleh. Tukar elok. Itu kan badan tu bau, tu tak bau. Cakap sini. Cik minta maaf, cakap cik. Cik ni kan bau badan busuk. Dah mandi ke belum? Saya tak pernah apa sebelah. Kalau kau mandi, bau kau lain. Ini tak mandi. Bau baju pun tak tukar apa. Aduh, mampu. Ini jumpai tak basuh agaknya. Yalah, kalau dah terawih 30 hari. 30 hari. Main tu bari tak basuh lah. Bapa dah pakai sorok kat kereta. Besok pakai lagi. Pakai lagi. Kat. Kalau kau hangat. Alah, kalau yang ni pun dah 3 hari tak basuh, kepuk juga bau. Alah, juga lah orang kata. Ini kalau tak berhanger ni, dia perlu macam tu. Aku kalau aku rasa badan aku tak sedap, aku ambil minyak wangi kan banyak kan. Ini tu, pokok-pokok. Mabuk wangi pula. Wangi tak apa. Aku tak minyak macam-macam minyak. Kat belakang bau lain, kanan bau lain, kiri bau lain, pandal kata dia bau. Tanggal hidung bau wangi lah. Tapi ada lah bau wangi. Bau minyak lah. Ini kalau dah bau ketiak tu, Bau baju. Baju dia. Badan tu kata orang. Dia nak pening ke mana lah. Baju dia tu, aura dia tu. Itu sebab orang kita ni, semua orang ada aura. Macam ada pitam lah sini. Alah, sambil dia memang tak bertahan. Mabuk. Dulu masa PTP kan. Dia duduk berlonggok-longgok kat situ. Mak pekat kata dia. Yalah, kalau dah sampai 10 kalau orang. Kalau PTP ya. Kita kat. Awak tak boleh depan. Awak duduk belakang. Memang pagi. Telur ni kan tak makan. Kalau hari Jumaat, kita sekat. Dengan sombong ya. Awak balasan ni. Awak ambil kisah lah. Kisah ni jangan pergi. Memang aku sekat. Jumaat. Jumaat ada biasa kalau ramai. Aku cuma aku di bilik perempuan tu. Dengan tu situ tak ada. Langsir ke apa? Tak ada Nepal, tak ada Bangla. Masuknya ke Bangla, Pakistan semua ke situ. Sama lah. Dia tak pernah masuk. Cuci situ banyak budak PGT. Yang masuk. Wadah buat apa? Kita ni nak mengandalkan Allah kena bersih. Bersih wangi-wangian. Tak masuk kurbah tu dah. Lain macam aja. Dia belum ngurus tu kan. Lain macam tak boleh ni. Saya keluar dulu. Berkumpul orang ramai. Kira kalau pada mereka rapat kasar, tinggi ketumit. Mak, kata aku. Beli pingsan. Kata aku lagi. Kena pingsan. Kalau aku yang kata takbir, kata aku orang sebelah kena sepak. Kau. Pak Imam, suruh rapat asal. Kalau kau dah rapat, memang kena. Tanya dulu dah mandi belum orang sebelah ni. Ya. Kalau kita noleh tu, jauh lah. Kau pun sejengkal. Aura tu tak sampai. Macam masa COVID tu kan? Ini kau dah rapat. Macam COVID tu lah yang 10, apa ni? 1-2 meter tu kan? Yang kita ni semayang nak selesa. Semayangnya nak selesa. Tempat kena duduk, ruang-ruang kita nak katakan. Kita nak katakan. Bawangnya.
yang dia pula pahamannya nanti masuk dia setan iblis. Tu kalau kotak kau menampak dia belah setan ke sini. Eh, bahaya. Orang yang sembahyang tak berdosa, buat orang yang berdosa. Dosa tak apa, Mak. Saya minta ampun untuk Tuhan. Tapi kalau dia tu menyaksikan orang yang bercakap sebab berdosa, dia tu bagus.